Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku, Hobi Dolan Vlog. Nah guys, di video kali ini aku berada di kantor Dinas Perhubungan yang lokasinya berada di sebelah timurnya Terminal Gayatri, Kota Tulungagung. Oke guys, langsung aja ikuti terus video aku sampai selesai, bagaimana keseruannya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Kunjungan ke Dinas Perhubungan ini sangat penting ya bagi anak-anak untuk diperkenalkan secara dini tentang disiplin berlalu lintas dengan mengenalkan lampu lalu lintas dan rambu-rambu. Selain itu, untuk memberikan landasan tentang berlalu lintas agar selanjutnya anak-anak didik mempunyai tata tertib dan sopan santun dalam berlalu lintas. Aku paling takut ketinggian. Thank you.
air di pel ya, berarti licin. Ini waktu di dalam kereta api nih. Dan perlintasan tidak dijaga. Nah, agar perlintasan tidak dijaga, ada beberapa pula yang sudah menggunakan peringatan otomatis seperti ini. Peringatan ini akan berguna ketika ada sebuah kereta mengalami gangguan peringatan sehingga membuat perlintasan ini terbunyi. Bunyinya juga bervariasi. Ada yang minu minu, ada juga yang nino nino. Tapi kalau yang wiu wiu itu lebih polisi dan sangat berbahaya. Baik, untuk kali ini kita rambu apa namanya? Rambu petun? Petunjuk ya, rambu petunjuk jalan. Nah, biasanya ini ada di kota-kota besar. Petunjuk kanan, ke kiri, gitu ya, atau lurus. Baik, oke, sudah siap untuk filmnya? Oke. Ini film ini, kita nonton semuanya, ada depan semua ya. Oke. Duduk yang rapi, mulutnya dikunci, ayo. Ada lampu-lampu di dalam hatinya, Pak. Ya, baik, Pak. Setelah diperkenalkan dengan lampu lalu lintas dan rambu-rambu serta diajak jalan-jalan di dalam kantor dinas perhubungan, kemudian anak-anak diajak berkeliling menggunakan bus dinas perhubungan hingga diantar sampai ke sekolah. Terlalu kurang percaya.
iki enak sing mlebu ta wali murid e. Oh. Itu Zafir. Ya Allah.